Halo guys, balik lagi di channel ya Puding ya guys ya. Dan kali ini Puding mau cobain buat main game asa otak di sini guys ya. Puasa puasa gini buat nunggu buka puasa kayaknya seru banget ya. Buat main game kayak gini ya. Oke, dan nih Puding sudah sampai ke level nomor 48 di sini. Misinya adalah menemukan alien di sini guys ya. Oke, kita cari aliennya, oke? Oh, bukan. Gimana ya guys ya? Salah. Kita balik coba apinya. Ah, nggak bisa. Aliennya di sini? Bukan. Di sini? Bukan. Aduh. Gimana nih guys? Oh, turun kali. Oh, bukan juga. Bukan guys, bukan. Oh my god, diperbesar gak bisa. Hey matahari, kamu gunanya buat apa? Oh my god. Hey, aku lemparin pakai batu. Berhasil ternyata kayak gitu doang guys. Oh my god. Oke, kita ke selanjutnya ya guys ya. Oke guys, di sini nomor 49 adalah undian berhadiah ya. Dan di sini kita ngapain ya? Ini kali. Wih. Langsung selesai guys. Oh my god. Oh my god. Cuma gitu dong. Astaga. Oke, kita ke berikutnya. Oke guys, nih misi ke nomor 50 ya. Ke yang 50. Arah ini tidak benar kan? Tolong diperbaiki. Tolong perbaiki. Geser. Geser. Aku balik coba dulu. Bentar, aku balik dulu nih guys. Gimana sih? Aduh, gimana ya? Tik. Aku puter nih layarnya, aku puter nih guys nih. Gimana tadi? Putar perangkat untuk melewati tantangan ini. Oh my god, lucky. Oke, selanjutnya guys ya. Selanjutnya, kita coba lagi. Oke guys, kita mulai lagi ke yang ke-51 sekarang. Di bawah ini ada beberapa kentang goreng. Beberapa kentang goreng. Ada berapa kentang goreng? Ada berapa guys? Ada berapa coba? Oh banyak sekali. Hey, halo. Oke. Ada berapa kentang gorengnya? Banyak sekali guys. Bentar ya, ini kita hitung dulu. Coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya. Jadi di setiap kotak di sini ada 10 kentang goreng. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Ya kok? Kita coba dulu 10 ya. Oh, itu cuma 10. Hitungannya per dusnya doang kan? Cuma dusnya doang. Tapi pikir kentang gorengnya dihitung satu-satu. Ternyata salah guys. Oke, kita ke berikutnya guys ya. Oke, sekarang nih nomor 52. Temukan panda. Oh my god. Ini panda nih, ini di sini panda. Yeay, panda nakal. Gampang banget ya sih, pandanya nyempil di situ tadi. Oke, gampang banget di sini kita berikutnya. Oh, sini tidak bisa ditoleransi. Maksudnya apa guys nih?
Ini apa nih game maksudnya nih? Puding gak ngerti, guys. Hey, coba aku puterin HP-nya. Aku puterin. Aku puterin gak bisa. Terus aku hapus. Ih. Jadi kita cuma ini, guys, gosokin tadi tanda yang ada di sumur tadi. Kita hapus saja, kita digesek aja gitu pakai jempol dan oh my god, gampang banget ternyata. Udah pusing-pusing ternyata gampang banget, guys. Oke, berikutnya, guys. Berikutnya sekarang nomor 54. Klik gambar warna jingga 3 kali. Kemudian dengan cepat klik gambar warna hijau 5 kali. Hah? 1 2 3 1 2 3 4 5. Hah? Gimana sih? 1 2 3 bukan. 1 2 3. Oh, gimana sih, guys? Oh, dengan cepat klik gambar warna hijau 5 kali. Guys, gimana, guys? Gimana nih? Kita berpikir dulu. Kita mikir dulu, guys. Kalau digeser nggak bisa digeser ini. Coba klik gambar warna jingga 3 kali. Kemudian dengan cepat klik ke gambar warna hijau 5 kali. Berarti 3 kalinya tuh nggak cepat ya. 1 2 3 itu 2 3 4 5. Salah. 2, 3, 4, 5. 4 doang. Warna hijau mana? Yang warna hijaunya hilang lah, guys. Yang warna hijaunya kan sih? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5 5. Ini yang Puding masih bingung, guys, sama Puding masih bingung gak ngerti tadi gimana. Makanya udah deh, pokoknya kelar deh, gak apa-apa ya, walaupun masih yang gak bingung. Tapi udah, kita ke berikutnya ya, guys, ya. Sekarang ini sudah 55 ya, guys, ya. Di sini setiap kita nyelesain satu misi ini, sering banget kita dapat disuruh nonton iklan, guys. Nyebelin banget kan ya. Banyak banget iklannya nih game, ya ampun. Nomor 55, bagaimana cara mewujudkan impian? Gimana, guys? Oh, gosok? Oh, gini kan? Keliling dunia, punya kabin di tepi danau, mahir dalam semua bahasa. Impiannya apa ya? Impiannya apa ya? Keliling dunia kayak. Terus semuanya kah? Oh, bukan, guys. Ulang. Apa ya? Keliling dunia. Ayo, Jin. Bukan. Pengetahuan adalah kekuatan. Oh my god, guys, ternyata jawabannya yang ada di buku itu ya, pengetahuannya, guys. Pengetahuan adalah kekuatan, guys. Oh my god. Gak disangka-sangka banget dan okay. Baiklah, kita ke nomor 56. Di sini gambar mana yang memiliki sisi terbanyak ya? Sisi terbanyak. Gimana, guys, ya ini? Ini. Tunggu, guys. Lingkaran memiliki sisi tak terhingga atau malah tidak memiliki sisi. Ini baru pertanyaan. Oh my god, gimana sih? Gak jelas banget deh. Astaga. Iya. Ya, sisinya mana ya? Dia kan bulat ya. Sekarang kita sampai nomor 57 dan di sini. Sekali lagi kamu akan menyelamatkan siapa? Ini sudah pernah ya, guys, ya? Ini cuma dalam mimpi, bangun, hey. Gimana cara buat ngebangunin
ini anak guys ya. Gimana guys ya? Aduh, gimana nih? Bangun, bangun. Hei, bangun. Bangun, bangun. Aku geser. Hei, ternyata digoyang-goyang guys ya. Bangun, kamu kan sama sekali tidak punya pacar. Hahaha. Oh my god, jadi ternyata cuma mimpi. Mimpi nyelamatin pacar dan ibu tadi ya guys ya. Aduh, parah banget. Oke, selanjutnya guys, selanjutnya. Oke guys, nih yang terakhir ya, nomor 58, berikan jawaban berdasarkan perhitungan yang tepat. Ini maksudnya gimana ya guys ya? Maksudnya gimana guys nih? Ini puding bingung nih. Ini puding bingung nih guys nih, sumpah. Puding gak paham. Puding gak paham nih. Masukkan jawaban. Jawabannya berapa? 9 kah? Oh my god. Holy. Holy, ternyata bener ya. Yang 4 tambah 5 kan 9. Dan ternyata yang tadi yang di atas itu cuma mengecoh kita ya. Tiga pernyataan di depan memang menyesatkan, memang sesat banget ya. Oke okay guys ya, thank you banget yang sudah nonton ya, ikutin puding buat game asah otak ya. Oke okay guys ya, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye, ciao.